Go, Nengako dan orang-orang yang sesat di belakang hari, terutamanya orang-orang kafir apabila mereka berada di pada mahsyar di alam akhirat, sangat-sangat sesat di atas cara kehidupan mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Ayat 90 sampai 101 surah Asy-Syu'ara. Berarti tak kena tersain lah, tapi tak apalah, kita hubung esok pula insyaAllah. Allah Ta'ala firman di sini sebagai ekor daripada kisah Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Sebut hubungi dengan syurga, neraka dan orang-orang yang sesat di belakang hari, terutamanya orang-orang kafir apabila mereka berada di padang mahsyar di alam akhirat, sangat-sangat sesat di atas cara kehidupan mereka. Nak kelik ke dunia, nak jadi orang Islam, nak beriman, nak beramal ibadat. Lepas tu pakak pergi mengaku di sana, dok baloh, dok tekan di antara puak-puak dia sendiri dan semua hai yang puak-puak dia dok sembah. Allah Ta'ala firman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan pada hari itu didekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah ni kita harap benar-benar ni kita akan dimasuk ke dalam syurga. Syurga ni belum pada nak masuk dia, perjalanan ni 500 tahun tu baru sedak dah. Ni tersebut di dalam beberapa hadis. 500 tahun jalan, lepas cuba kita gambar, katanya siapa nak pergi jalan 500 tahun? Mati tengah jalan. Tapi bandingnya yang manusia jalan di atas muka dunia ni tak berhenti-berhenti 500 tahun tu, belum pada nak sapa ke syurga, bahu harum syurga ni, Masya Allah. Apatah lagi bila boleh duduk di dalam syurga. Itulah Allah rayak katanya orang yang bertakwa, lil muttaqin. Dalam ayat lain, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Maknanya didekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa dengan tak jauh sangat. Ghayra ba'id artinya dekat. Masya-Allah. Sebab tu kita ni harap serta dengan berusaha untuk nak pergi ke syurga. Walaupun setiap orang dia masuk syurga dengan rahmat kesia belah Allah Ta'ala, tak masuk dengan amalan yang dia duk buat hari-hari, tak padai nak pergi beli ataupun nak pergi leklian syurga dengan amalan yang seseorang tu duk buat, sebab tak padai harga. Kita buat amalan ni gelonggong banyak. Ada pasal yang gelecoh, ada nak tunjuk-tunjuk ke orang, nak cakap ke orang, gotu, gani, gotu, gani. Tapi Allah Ta'ala dia rahmat.
rahmat tinggi. Siapa kau di pintu syurga tu tertulisnya inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemarahan atau kekemurkaan aku. Maknanya rahmat Allah Taala ni adalah sangat tinggi, lebih daripada hak dia marah. Masya-Allah, sebab tu kita akan pergi tengok belakang ni benda-benda pasal ni. Bila kaki kita jijak pintu syurga, hari itulah hari yang kita boleh royak kepada diri kita sendiri, katanya berjaya dah hidup di atas muka dunia yang kita penat letih tak rok dengan tu dengan ni banyak perkara. Tapi bermula mari ayat yang ke-91, waburrizatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan dengan kejahatan jelas nyata kepada orang-orang yang sesat. Al-ghawin artinya orang yang hidup tak kena. Maknanya dimasukkan orang-orang deraka, orang sesat ni ke dalam neraka yang Allah Ta'ala sengaja sedia kepada puak-puak dia. Siapa tu? Orang saya duduk bila-bila dalam Quran, bila baca apa tu, bukan tangkho sangkit, benda yang ada siap dah. Al-kafirun. Hak ni hak cirak-cirak dah kena masuk neraka. Al-munafiqun, orang munafik. Al-mujrimun, orang yang jadi acayakon, orang yang banyak buat dosa. Al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Al-ghawun, iaitunya orang yang banyak sesak hidup dia. Masya Allah, bila tengok lebih kurang dalam 10 lebih kurang, kalau ada lebih lagi hatu Allah alam lah. Nah, orang-orang yang cerak dah kena masuk dengan aku. Allah. Nah. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Bila sampai di akhirat sikit lagi, serta dikatakan kepada mereka. Maknanya bunyi suara seruai panggil orang-orang sesat, orang jahat, orang karut, orang munafik, orang kafir saat ni. Mana dia benar-benar yang kamu sembah dahulu? Sebab tu ayat ni, walaupun ayat ia akhir dengan rakam ataupun mailik, tapi apabila baca waqila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah, sambung lepas pada tu, iaitunya di mana benda hak kamu duk sembah dahulu di dunia selain dari Allah. Bah, manusia semua lain-lain daripada Allah, maknanya ya semua sama manusia, semua batu, semua bintang, matahari, bulan, semua siapa kau menate, semua pohon kayu atas dunia tak khabar puak-puak dia, katanya puak dia ada sesak. Tapi apabila siapa di akhirat sikit lagi ditanya untuk nak yen-yen cacin jawab pe daripada puak dia sendiri, katanya di mana benda-benda hak kamu duduk sembuh masa duduk di dunia dahulu? Tuhan tanya lagi, ataupun malaikat tanya puak-puak tu, hal yang surunakum au yantasirun, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirinya sendiri? Ha, tengok mulalah, mula tanya soalan ni bukan untuk nak jadi apa ni, mikir panjang dah. Mudah-mudah ya. Dah mung duk sembah benda tu di dunia dulu, learning mung duduk di akhirat. Hei orang-orang kafir, hei orang-orang syirik dan sebagainya, mung boleh minta rak pertolongi dengan hak mung duk sembah dulu. Lepas tu dia tolong, boleh tolong mung ke tak? Dah mung duduk di dunia dulu, duk harap katanya benda hak mung duk sembah boleh tolong, boleh bantu dan sebagainya. Jelah di akhirat sikit lagi semuanya kena masuk di dalam api neraka belaka. Orang sembah dan benda yang disembah. Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Lalu mereka dihumbankan ke dalam neraka dengan tertiarap. Mana gapo eh? Dihumban ni maknanya disemai. Masuk di dalam api neraka dalam keadaan kena masuk menerak duduk dalam tu. Cuba kita gambar mudah-mudah.
orang hok tenyih orang hok semel orang goliknya dia pegi rambut bukan dia pegi rambut dia semel muka dong. Cuba gambarlah katanya manusia kena masuk di dalam api neraka macam itulah yang Nabi ayat di dalam satu hadis Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz menjaga ni Nabi jelal lidah dia ha? Nabi pegang amsik alaika lisanak menjaga lidahmu. Muaz tanya lagi apa kena jaga lidah wahai Nabi bukan suruh pegang lidah tak jaga molek jangan hidup kecek gotu kecek gani. Nabi royak maksud dia selalu eh? Nabi katanya tidakkah manusia akan disemai muka dia masuk di dalam api neraka dengan sebab lidah. Ha tu dah lidah kita ni duk kecek popeh 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 gotu goni gotu goni. Ni pesan ni kepada kita orang Islam. Apatah lagi orang-orang kafir iaitu nya masuk duk di dalam api neraka kena semai mula-mula sekali. Witna tirak. Lepas pada tu ah kodok gelepar dalam tu masya-Allah. Tuhan raya wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka itu teriak tepik sekuat-kuat tepik. Lepas tu duk minta wing war dengan Allah Taala. Keluarkanlah kami daripada api neraka, kami nak buat amal soleh. Hak tak biasa kami duk buat. Walaupun sesaat nak tubik daripada api neraka, nak masuk Islam, nak jadi orang beriman, lepas tu nak buat amal soleh. Masya-Allah. Tuhan tanya, dakkah aku wi umur kepada kamu? Ada orang duk royak kepada kamu masa duk dunia dahulu, duk takturan, duk royak, duk pesan, duk gapo bakpo mu tak fikir, bakpo mu tak ambil peluang tu. Sebab tu kita duduk atas dunia ni masya-Allah, dia panggil witnati tong. Macam okat tong dak. Tapi tuk witnati yang mika kepada setiap orang yang berfikir sebab umur dia makin hari makin habis 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 apabila siapa witnati sutai habis dah tak leh dah nak ambil nyawa semula nak klik semula tak ada dah witnati tong. Masya-Allah tu keadaan orang-orang hidup di atas muka dunia apatah lagi orang kena duduk di dalam api neraka yang Allah Taala raya katanya jatuh bangun berulang-ulang reboh tarak duduk dalam api neraka tak tahu nak royak lagu mana. Nah, duduk dalam keadaan aspek setengah-setengah orang hak pasal zalim manusia tu heboh dalam tong sikit lagi. Ni ada di dalam hadis. Kurung dia tu duduk dalam api neraka dah tak siwi tubik, duduk dalam tong koti situ. Pas cuba kita gambar katanya orang buat kepada orang ataupun buat kepada nak seksa setengah-setengah perkara dah. Ambil tong bubuh orang, koti bakar di luar. Apa kita nak kata lagi mana? Ini kita gambar benda hidup atas dunia. Ya? Apatah lagi di akhirat sikit lagi. Orang-orang jenis pasal al-mujrimun, al-zalimun, al-fasiqun, al-munafiqun. Jenis-jenis orang pasal bahaya-bahaya belakang ni. Al-musyrikun, al-kafirun. Masya Allah. Apatah lagi orang yang hidup sesak di dunia. Lepas tu menyesakkan orang lagi. Dia sendiri tu sesak dah. Menyesakkan orang supaya turut dia. Sikit lagi Masya Allah kecek ni. Ni tu herayat ayat lepas pada ni. Mereka dan orang-orang yang sesak bersama. Orang apa yang sesak diri dia dah tak padai. Menyesakkan orang lagi. Gapo? Wajunudu iblis ajma'un. Termasuknya apa? Juga bala tentera iblis semua. Bukan bala ni bala paipibat tak. Bala tentera ni maknanya klumcon, klumyai. Iaitunya orang-orang hodok turut iblis syaitan. Termasuknya anak cucu syaitan. Sebab tu hai rakyat di dalam Quran syaitan ni dia bukan seka tak. Dia beranuk, 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 beranuk. Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya? Adakah mung ni dianggap syaitan dan anak-anak cucu dia sebagai pemimpin kamu? Apa tu? Termasuknya
Pasang samun syaitan ni iaitunya minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Masuk belaka. Duk dalam kelum tu lah belaka. Yang kena masuk di dalam api ni aku sikit lagi. Qalu wahum fiha yakhtasimun. Ini cuba kita gambar. Orang yang duduk dalam api ni aku ya kecek ke apa. Mereka berkata sambil bertengkar sesama sendiri di dalam ni aku. Bertengkar maknanya tekan. Tato gimari, baloh gimari, maki, laknat di dalam api ni aku. Ya katakan, Tallahi in kunna lafi dalalim mubin. Tallah ni dia panggil ta tu, ta dia panggil harful qasam. Nah, ya adanya wallahi, tallahi, billahi. Ni orang-orang ngaji nahu sorah, nahu lah. Ya tahu. Tapi ta ni guna kot pasang benar hak, hak tak molek. Benar hak pasang rai-rai. Kalau dia billahi, guna kot jalan hak molek-molek. Tapi wallahi adalah supoh untuk nak yin-yan katanya kita betul ataupun kita duduk dalam balik pihak yang benar. Sebab tu kita sebut wallahi demi Allah. Bukan artinya dan Allah dah. Maknanya demi Allah. Tapi tallah guna kok tak molek. Kok pasang jahat karut. Sebab tu orang-orang apabila duduk di dalam neraka, ia sebutnya Allah. Duduk di padang mahsyar, ia sebutnya Rabbana. Rabbana akhrijna. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada api neraka. Tengoklah. Dikenal Allah Ta'ala di akhirat. Tapi di dunia tak kenal Allah. Tak sebutnya Allah. Ataupun apa? Tak mengaku Allah sebagai Tuhan dia. Masya Allah. Ni orang-orang kafir belakang. Demi Allah sesungguhnya kami semasa di dunia dahulu adalah di dalam kesesatan yang jelas nyata. Yakin puak-puak dia katanya duduk dalam sesat. Saya set cerita sini sikit tak. Kita bila kita kenal orang kafir ni, jangan lepas peluang. Sungguh ni royak. Kalau kita senik dengan dia ataupun kita boleh royak Islam sepatah. Kena royak. Tak pandai nak royak dengan mulut. Cari buku kecil-kecil. Misal ni. Padahal hak ni doa. Nak royak katanya kalau dia ada cheat kecil-kecil. Sekodar katanya. Semuka dua muka. Cip. Wih selalu. Kalau wih surat suti. Misal tanya wih suti. Dia tak baca. Dia rolik orang dia tak baca. Nak pergi baca so. Dia habis masa. Nampak katanya orang kalau dia baca ha Islam sungguh dia somcai Islam. Tapi kalau sekiranya kita terokat boleh dakwah orang kafir royak sebab tujuan kita orang Islam ni nak jadi orang-orang yang tak kenal Islam, kenal Islam. Kalau boleh nak masuk Islam belaka. Boleh lagi kita royak dengan mulut selalu dah. So. Lepas tu royak dia. Masuk Islam. Dia royak katanya, dia yang main prom. Okey, tak ada apa. Kita tak ada bangkap dia. Dia nak masuk, tak saya masuk. Lalu tak. Tapi, kalaulah dia pergi mati dalam kafe, sedangkan ada dah orang biasa dah royak kepada dia, ha Islam, tapi dia tak terima Islam. Nanti tengok dia sesar sikit lagi di akhirat. Sesar sungguh. Kalau boleh nak jumpa semula dengan orang yang hadut seru dia di dunia dulu, duk manalah orang tu aku nak jumpa benar, nak jabat salam dengan dia, nak pergi sungguh tangi dia, mu royak dah Islam ke aku dulu tapi aku tak terima masa duduk di dunia, lah ni aku kena masuk dengan aku. Allah, ni orang-orang kafir dah sesar pok-pok dia. Sebab tu kita orang Islam ni jiwa kita kena tok katanya kita nak we pahami kepada orang Islam supaya orang Islam tu jadi kunafah dan nak sapa Islam kepada orang-orang kafir supaya dia memeluk Islam, ngaji, reti, paham, amal dan jadi manusia yang ada kunafah juga. Itulah lebih kurang dah masa sapa dah. Lebih kurang 20 minit. Jadi saya baca saat ni lagi sapa ayat 101 tapi terjemuh hanya sampai ayat 90 ni. InsyaAllah kita sambung esok. Perhabis. Seguguh. Ha-ha Nabi Ibrahim AS. Dan ha akhirat. Belum pada kita nak masuk lagi. Iaitunya
haha Nabi Nuh alaihi salam dengan kaum dia pula. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.